bisnes perbankan ini adalah satu bisnes yang sangat lumayan. Ya, keuntungannya sangat lumayan. Kita lihat bank-bank semua kebanyakannya keuntungan berbilion-bilion ringgit. Ya, memang pegawai-pegawai bank akan mengatakan, oh ini sebabkan kita menguruskan kewangan kita, pinjaman kita dengan baik. Ya, itu ada benarnya juga. Tetapi persoalannya dari mana mereka mendapat wang untuk memberi pinjaman? Dan apa yang masyarakat umum tidak tahu, ramai pegawai-pegawai bank juga tidak tahu, sebab saya pernah bertanya even kepada director eksekutif ya di bank, mereka mengatakan bahawa bank memberi pinjaman menggunakan wang yang yang disimpan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Itu adalah satu perkara ataupun satu hal yang tidak benar. Ya. Ini satu soalan yang saya tertanya pada tahun 80-an apabila saya bekerja dengan bank. Sebab saya hanya buat accounting entry. Saya masukkan entry di dalam accounting, debit debtors account atau account peminjam, dan saya credit account peminjam juga. Dari mana pakai wang? Hanya apabila peminjam tu nak keluarkan duit tu yang dah dimasukkan, kredit yang dia dimasukkan di dalam bank, baru bank memberi pinjaman, memberi wang. Tapi pinjaman itu adalah satu accounting entry saja. Tidak memerlukan wang. Kalau Dato' Amir sebagai seorang peniaga, saya juga seorang peniaga, apabila kita memberi pinjaman, balance sheet kita tidak akan meningkat. Cash akan berkurangan, debtor kita akan meningkat. Kedua-dua entry ini berlaku di dalam balance sheet sebelah aset. Ya. Tetapi bila bank memberi pinjaman, aset akan meningkat, liability akan meningkat. Di situlah satu ciptaan yang sangat simple tetapi ramai orang tak dapat faham. Sehingga tahun 2008 apa yang berlaku, kita menghadapi krisis. Alhamdulillah Asia tidak menghadapi krisis yang sebegitu besar. Ya, tetapi di US, di Eropah mereka menghadapi krisis yang besar, maka masyarakat mula mengkaji dari mana puncanya. Ya. Jadi baru mereka sedar bahawa puncanya adalah banking. Ya, sebab bank dia akan hanya meminjam pada orang-orang yang boleh bayar. Memanglah. Ya, bila kita nak meminjam, kita nak pastikan orang itu boleh bayar. Ya, tetapi dalam keadaan sekarang ni, 300 saya kemarin saya baca 300 ribu peniaga-peniaga kecil mungkin tutup ya kerana tidak ada modal. Bank-bank swasta tidak mahu meminjam pada golongan yang ini. Apa yang mereka akan beri pinjaman kepada orang yang beli rumah? Sebab mereka tahu ada sandaran. Ya. Untuk peniaga-peniaga kecil ni, sebab mereka kan risiko, mereka tidak mahu memberi pinjaman. Jadi apa yang berlaku, peniaga-peniaga kecil akan pergi ke bank-bank seperti SME Bank. Dan SME Bank juga tak dapat nak memberi pinjaman ke semuanya. Ya. Tetapi isu yang kita nak discuss di sini ialah isu wang. Ya. Seperti saya kata tadi, masyarakat memikirkan bila kita sebut wang tu, masyarakat akan imagine wang kertas yang ada dalam dompet ataupun dalam poket kita. Ya, wang kertas yang kita ada ni sebenarnya dicetak oleh satu saja, bank pusat ataupun central bank, dan di Malaysia adalah bank negara. Jadi masyarakat memikirkan wang kertas itulah hanya wang yang ada. Tapi sebenarnya wang kertas ini hanya 5% daripada wang keseluruhan di dalam sebuah negara. Mana-mana negara sekalipun. Lagi 95% itu adalah wang multiplier ya, yang ada tetapi hanya di dalam account. Ya, bukan wang kertas ya, hanya di dalam account. Ya, jadi ramai orang tidak tahu bagaimana bank memproses penciptaan ataupun bagaimana penciptaan kredit ini berlaku.